Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemuan pulang kita, Hen. Terima kasih pian sudah mengklik video ini. Tapi, jangan keingatan memicik tombol, like, komen, dan subscribe. Tampulo gratis tes-tes. Dah, itu aja. Selamat menuntun, sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu pulang kita lah sangat lawan bulak para hari ini tetap di acara Besurung Pender. Nah, kayak apa kabar Pian? Mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, lomok, ngemukal dan sebagainya. Selawas begana di rumah. Nah, selawas begana di rumah ini juga kita harus himung. Nang Tuhan aja harus himung, apalagi ketanakan supaya apa? Supaya virus coronanya kada singgah di rumah kita. Nah, jadi supaya kita bisa himung, mengelesakan-akan himung itu macam-macam dihatikan di belakang tuhnya main lagi main kelereng supaya himung, main kelereng supaya himung. Nah, semalam kita ngomongin apa ya? Tentang anu jerlah pertanyaannya kira-kira apa penyebab jadi keluarga tuh kada tahan. Nah, keluarga itu rapuh, keluarga itu camuk. Nah, apa penyebabnya? Nah, mungkin hendak tahu dengan akan apa jar kawan julak ini. Ayo Bu, lah kasih Pian jelaskan. Kerapuhan keluarga hari ini tidaklah berdiri sendiri. Artinya, bukan semata karena lemahnya keluarga tersebut dalam memberikan pendidikan dan pola pengasuhan kepada anak-anak mereka maupun penjagaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, tetapi juga terdapat faktor di luar keluarga yang justru itulah yang sangat besar pengaruhnya. Kita bisa melihat bagaimana hari ini misalnya anak yang terjerat narkoba maupun berbagai tindak kriminal ini tidak semata terjadi karena lemahnya mentalitas anak tersebut sebagai hasil pendidikan dan pola asuh dalam keluarga, tetapi bagaimana ketika anak tersebut lemah misalnya untuk mengatakan tidak pada narkoba, ini juga disebabkan karena kuatnya mafia perdagangan narkoba di negeri ini, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Misalnya lagi tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang ternyata berkorelasi dengan faktor ekonomi dan tingkat pendidikan, serta permasalahan kemiskinan. Padahal, pengendali kesejahteraan rakyat itu terletak pada negara. Negara kita adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, tapi disayangkan, negara ini tidak berdaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga ini tentu memberi dampak sosial kepada masyarakat termasuk kepada keluarga. Tingginya angka perceraian, selain desakralisasi lembaga pernikahan karena paradigma sekuler liberal dan juga derasnya arus opini dan program-program kesetaraan gender, maka lembaga pernikahan ini kemudian dipandang sebagai sesuatu yang tidak kuat, yang kalau di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah mistaqun ghalizan, yang seharusnya merupakan perjanjian yang sangat kuat, sangat teguh, sehingga tidak mudah rapuh. Namun pemahaman paradigma sekuler liberal ini justru menggantikan pandangan yang benar, yaitu pandangan Islam, betapa mulianya pernikahan yang semestinya negara memiliki peran dalam memberikan benteng dan perlindungan bagaimana agar keluarga-keluarga ini tetap kokoh dan teguh, tidak justru memberikan pembiaran kepada segala sesuatu yang merapuhkan keluarga. Nah, sama-sama mendengar kita jawaban ibu tadi, kenapa jadi keluarga itu rapuh, mucai, karena tapi tahan lawan goncangan-goncangan atau persoalan-persoalan yang di luar sana. Itu maraga pendidikan wan panjagaannya juga nang lama. Lang sistem hari ini nang ditarapakan ulahan manusia. Tambahnya pulang mucai. Ini ada tetakun nang hanyar pulang lah. Ya kelusan nak lah, pin betakun lah. Kawa juga kah?
ketahanan keluarga itu tercipta di sistem nang rapuh ini? Jawabannya lain hadang haji episode yang akan datang ya. Kalau kalian rancak-rancak dia membuka Muslimah Banua News, nah itu YouTube-nya. Aku jadi dulu juga pengawannya dua bulan pian juga kadang kemanapun. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, wan pengasih. Lakasi betahubet jangan bohodongoti. Cukup sekian. Wan terima kasih. Bubuhan pian hakun umpat wan mandangari. Nah, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah suami gula? Manakah jula kaki? Cidin lagi nukar warnaan gasan anak-anak supaya happy.